Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenikmatan semua dari Allah. Dan paling agungnya nikmat adalah iman yang Allah berikan kepada hambanya. Kita dengar berita hari ini tentang masuk Islamnya Mas Deddy Corbuzier. Kami ucapkan selamat. Pertama, puji syukur kepada Allah yang telah memilih beliau untuk memeluk Islam. Dan begitulah Allah yang maha kasih. Jika ingin mengangkat hambanya begitu mudah. Ada kisah zaman dahulu. Siapa yang menduga Sayyidina Khalid bin Walid yang semula memukul mundur kaum muslimin di perang Uhud, akan tapi ternyata setelah itu akan menjadi pejuang terdepan di dalam Islam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kami ucapkan selamat kepada Mas Deddy. Semoga Allah memberikan kepada Anda kekuatan dan semoga Allah memberikan kepada Anda keistiqomahan. Dan kami sampaikan kepada Mas Deddy dan orang-orang yang seperti beliau bahwa disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, "Annal Islama yahdimu makana qablahu, al Islam yajubu maqablaha." Islam itu, kalau orang masuk Islam, akan terhapus dosa masa lalunya. Dosa apapun yang dilakukan masa lalu dihapus. Dosa syiriknya dihapus. Dosa menyekutukan Allah dihapus. Semua dosa dihapus. Artinya, orang-orang seperti Mas Deddy saat ini adalah jauh lebih bagus daripada kami. Karena tidak ada dosa. Kami banyak dosa. Sesaat dosa dengan mata dan anggota tubuh, Masya Allah. Maka dari itu kami mohon doakan kami. Anda masuk Islam, berarti Anda tidak ada dosa. Doakan kami, doakan kami. Semoga Allah menguatkan iman di hati kami. Semoga Allah mengampuni dosa kami. Doakan kami. Ini yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Allah dan juga selamat buat Mas Deddy Corbuzier dan orang-orang seperti beliau. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah berusaha menjadikan beliau masuk Islam. Kami dengar adalah Gus Miftah, dan itu pun kami ucapkan kepada beliau, ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah menjadi sebab hamba Allah masuk Islam. Ini adalah hamba pilihan. Dan bersyukurlah siapapun yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebab orang lain masuk Islam. Dan semoga Allah menjaga beliau, menjaga pesantren beliau, keluarga beliau, dan keturunan beliau, pecinta-pecinta beliau, dan dijaga oleh Allah SWT. Bahkan jika ada yang tidak, jika ada yang membencinya, Allah berikan keinsafan, kesadaran sehingga menjadi mencintai. Ini yang kedua. Yang ketiga, kami sampaikan kepada saudara saudari dari yang belum memeluk Islam, kami sampaikan agar tidak perlu khawatir bahwa seorang hamba yang masuk Islam akan masuk wilayah keindahan, sebab Islam adalah indah. Maka Anda tidak perlu khawatir dengan masuknya Islam saudara dan kerabat Anda, mereka tidak akan diajarkan memusuhi Anda. Akan tetapi Islam mengajarkan kebaikan, kemuliaan. Seorang anak yang masuk Islam wajib berbuat baik kepada bapak ibu yang belum masuk Islam. Wajib menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara yang belum masuk Islam. Wajib, bukan sekedar makna toleransi, wajib, harus akan diajarkan keindahan. Bahkan disabdakan, Nabi pernah mengingatkan, sebaik-baik orang di masa Islam adalah orang baik pada masa jahiliyah, masa sebelum Islam. Jika sebelum Islam baik, maka kalau masuk Islam akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Maka jangan khawatir yang di luar Islam dengan keberadaan seperti Mas Deddy masuk Islam. Tidak perlu khawatir. Karena insya Allah dia akan belajar Islam yang benar, akan mengajarkan keindahan, akan semakin baik dengan saudaranya yang di luar Islam. Begitulah diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kami sampaikan dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semua sebagai ahli iman, ahli Islam, memilih Mas Deddy sebagai ahli Islam dan juga yang membawanya. Ini semua adalah orang diberi nikmat oleh Allah. Maka dari itu mari kita syukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Ini mahal. Inilah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak sampai di sini. Jika Anda melihat orang yang belum memeluk Islam, pandanglah dengan kasih sayang. Memohonlah kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bukan mencaci, bukan mengolok, bukan menghinakan. Itulah yang diajarkan Islam, keindahan. Maka kami ucapkan kepada semuanya, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau-beliau yang telah masuk Islam, membawa kepada Islam, menjaga iman. Dan nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah, kami cintai karena Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita. Yang ada adalah cinta, cinta dan keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi sahabat juga selesai.